spesial untuk kakaknya Tuan Hajar. Pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa anak istri tercinta. Pak Saifuddin, terima kasih Pak Haji. Cepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Orang yang dulu dipuja-puja kini bangkai tak berguna. Bisa hidup dan indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah terkubur dalam perut bumi. Pendampingnya orang biak nih, langsung malah mahfura pendamping ini. Oh, apun kan kakaknya Pak Kuwo asli nyong gerung siapa itu yang penting koangson bokatan kau legian. Iya deh lah, jadi dat tembang nang beli burung gini-gini. Mape sini dana mulu. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain terbang. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, ini harus berpindah terkubur di bumi. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah terkubur dalam perut bumi. Dewan, terima kasih banyak. Kanggo kakange nama Kubu, terima kasih banyak. Majikan sepuh. Maaf ya anak kebroke segala. Awas, jalan. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya,
tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kait. Kakangnya Pak Kubu. Badan benda berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak bergulau. Dari kamar yang indah, kasur empuk di putih, kini harus berpindah terkubur dalam perut bumi. Terima kasih Kakang Epaku. Aduh dua. Untung lah kesang nelponnya.